Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Dan di video kali ini guys ya, sudah sekian lama gue menabung ya nih Tail Beast. Buat kalian yang belum tahu, gue dari lama tuh udah menabung Nine Tail Fox Chakra cuy. Wah gila, ini sampai 544 udah kekumpul. Dan di sini tadinya tuh gue pengen ngumpulin sampai 1000 cuy, cuman gue tuh selalu nge-stuck di stage dan ini yang SS-nya tuh jadi nggak kebuka-buka ya, 12/38. Dan gue yakin ini kayaknya stage paling akhir nggak sih, yang lawan triple SPM ya kalau nggak salah ya, karena gue belum pernah mencapai stage ini. Dan sepengetahuan gue sih kayaknya ini stage terakhir, dan ya buat gue nyampe ke stage terakhir tuh kayaknya masih jauh banget ya, karena ninja gue tuh masih burik-burik banget. Jadi seiring perjalanan waktu gue mencapai stage terakhir dan bisa ngebuka SS ini, gue bakal ngegacain aja nih 544 Nine Tail Fox Chakra untuk mendapatkan at least 1 S cuy untuk di Boruto muka jelek gue. Nah di sini sih udah ada S ya, udah ada S si One Tail ya, si Sukaku. Cuman kayaknya bagus gak sih sebenarnya ini One Tail ini 244 strengthnya. Ini 250, dari strengthnya sih lebih kuatan si Nine Tail. Terus ini cakranya udah win, udah cocok sama si Boruto. Kalau si ini udah cocok juga kan, udah win juga sih, udah cocok sebenarnya sama si Boruto. Dan gue lihat orang-orang tuh pada pakai yang SS One Tail ini nih, Whirlwind ya. Mungkin ke depan 290 ya. Gila juga 290. Ini berapa, nggak bisa dilihat lagi, penasaran gue. Ya mungkin nanti kedepannya kita bakal nabung yang One Tail kali ya, yang biar ngumpulin dapat SS-nya ini kita coba gacha bisa dapat atau enggak. Cuman untuk sekarang kita bakal ngegas 544 Nine Tail Chakra ya. Kita lihat at least satu ini dapat lah, mosok nggak dapat gitu kan. Ayolah, ini gue mau ngapain tadi ya? Tadi arena gue udah kan ya. Oh, nanti kita coba di arena aja lah ya, oke? Nine Tail Chakra bis, let's go. Yang pertama kita infuse dulu. Ini mudah-mudahan gue tidak salah langkah ya. Mudah-mudahan yang S ini tuh lebih bagus gitu daripada S yang One Tail. Oke, ini bakal menjadi perjalanan yang sangat panjang guys. Kecuali gue langsung dapat gitu di sini. Nggak kepake coy. AA nggak kepake cuy. S, B, A-nya berapa sih? Gue juga udah pernah dapat A sih. Karena gue dapat S di One Tail, ya gue ganti gitu ya. Gue ganti ke S gitu. Gue dapat S di One Tail lah, gue ganti ya yang A yang Nine Tail ya. Gue ngomongnya ininya aja ya, Kurama tuh Sukaku ya, One Tail, Nine Tail lah, pusing gue. Ayo weh, dapat S1 aja. Kok kayaknya susah gitu ya. Langsung dapet ya kan. Langsung dapet ya, kita replace ya. Gue gak tau sih ini bagus atau enggak sebenernya. Gue ntar kita lihat yang top globalnya pada pakai apa. Wih, ini gue ada 150, sejak kapan gue ngumpulin ini? Water Lightning ya, ntar kita kumpulkan aja ya, oke? Di Boruto muka jelek, gue gak nyangka secepat itu bakal dapet ya. Dan kita bakal lanjut lagi di Minato gue, karena Minato yang masih kepake lah buat di Ninja Great War cuy. Itu kepake sangat ya. Langsung dapet ya? Kok langsung dapet sih? Gila, gue pikir bakal susah banget gitu ya. Ini apa sih? Win sama Art ya? Art, aduh. Gila, langsung dapet loh dua-duanya. Oh ya ini Boruto ini, dah Boruto ini. Lumayan ya, buat di ini coy. Kalau misalkan kita masih bisa sisa banyak, ya kita kumpulin aja nanti sampai yang SS yang kebuka ya. Karena emang gue nabung banget nih, Nine Tail Chakra. Ya kalian bayangin aja sampai 500 tadi ya. Oke, ayolah di Boruto yang muka ganteng lah. Boruto muka ganteng boleh lah. Gila, di Minato langsung dapet loh yang S-nya, gokil. Oke, masih B, kita infuse lagi. Sasuke kan lightning ya, paling Two Tails ya. Two Tails itu lightning kan. Si siapa ya, Two Tails itu mata tabi kan kalau nggak salah ya. Udah lama banget, gila nggak nonton Naruto ya. Jadi lupa nama-nama ini, nama-nama biju. Ada kok ini, gas. Paling nggak masih Onoki kali ya gue masukin ya. Kalau S kan lumayan ada artnya juga nggak sih. Ayo Boruto muka jelek, Boruto muka ganteng, bukan Boruto muka jelek. Dapat lah S mah dapat lah. Nah, kan
Gitu dong, dapat S. Gila, ternyata semudah itu ya. Itu emang semudah itu atau emang karena gue hoki, atau emang S itu segampang itu, guys? Yang SS baru yang susah ya. Ini gue nggak punya sih ya. Nanti gue tabung dulu deh, wantel deh. Gue penasaran juga sih. 290 tutels. Tutels juga gue penasaran gitu buat dimasukin ke si Sasuke. Ini apa? Water Lightning. SS-nya belum kebuka karena emang gue lagi nge-stuck, cuy. Gue nge-stuck banget itu di stage-nya. Oke, okay, nice. Terus kita bakal tes ya. Kita bakal coba tes di arena, cuy. Kita tes di arena. Sabar, gue mau lihat dulu. Ini Jakarta. Kita lihat Jakarta dulu ya. Pakainya, oh, kan pakainya yang ini kan, Sukaku ini kan. Ini pakainya yang mata tabi. Ini pakainya yang Four Tails. Ya jelas ya, karena si Six Pet Madara. Oh iya, Four Tails juga gue harus farmingin deh. Nanti ditunggu ya konten-konten gue selanjutnya. Ini gue nabung dulu dari sekarang. Ini pakainya Seven Tails. Oh, Wind Lightning ya. Beda-beda ya, orang bervariasi ya. Itu apa mereka belum pada nyampe ini kali ya? Belum pada nyampe stage akhir kali ya ini ya, top-top player ya. Tapi nggak mungkin nggak sih Boruto pakainya Tails. Ini pakainya Nine Tails yang S. Ya berarti bervariasi ya, nggak mesti yang mana gitu yang wajib, yang kayak SS di Sukaku gitu, nggak mesti, guys. Ya sesuai aja lah, sesuai damage-nya aja. Kalau misalkan kalian dapat SS di Tutel kan tadi support win juga tuh buat Boruto muka jelek kalian atau Minato, ya berarti ya bagus-bagus aja gitu. Ini gua ada ninja S yang bisa gua ini enggak sih, yang duplikat yang pengen gua ambil gitu jutsunya. Ini Tsunade lah. Tsunade boleh lah gua ambil healing jutsunya. Buat ini ya specialist point buat nge-upgrade sih Boruto muka jutsu Boruto muka jelek gua. Cuma belum bisa di-upgrade, 2500 coy, gila. Nanti shadow clone ini next selanjutnya. Oke, ini udah, oke, langsung aja kita tes arena ya. Kita tes arena. Wah gila, gue tuh jujur ya, ini orang tuh keras-keras banget pada dah. Astaga, kita coba nih ya lawan Isiki. Waduh, Isiki lagi. Berat banget, kita lawan yang paling akhir aja dah. Lawan yang paling akhir aja dah. Karena kita kroco ya. Kita lihat aja nih Jutsu Ninetale-nya seperti apa. Boruto gue belakang lagi. Makan nih Sasuke, jebret 4000. Waduh, gila, diapain itu gua? Tapak Buddha, nice, menang. Ya ini juga mati paling di sini. Dia pakai get, cuy. Gila, sakit banget ya. Makan nih CS. Dia pakai get lagi. Jebret, alah, miss dong, pakai miss segala. 4300, 2000. Kenapa ya? Kok ini gila 7000 apaan coba? Kenapa Madara gua lebih culun? 6400, emang luar biasa ya. Ya di CS lagi gue. Dia pakai get, apakah bisa menang? Mana ini Ninetale? Woi, gue mau review Ninetale juga. Aduh, kena lagi, nggak miss coy. RR-nya aktif kah? Tadi kayaknya aktif ya. Sekali doang. Ampun, kalah tipis ya, tipis. Boleh. Kita coba challenge yang ini, yang kedua. Seru juga ya kalau diliatin. Gue selama ini soalnya gue skip gitu. Ternyata kalau diliatin seru juga. Oke, dia pakai CS. Gue nggak punya CS di Sasuke gue, belum dapet jutsunya. Gila. Serangan kodok memang luar biasa ya. Gila apaan tuh? Itu bukannya cakranya fire ya? Makan nih. Mati. Nice. Dia nge-CS. Oke, kita pakai clay. Ah, ini masih belum clay-nya meledak, udah mati duluan. Oke. Sama-sama nge-CS, ke-stun dua-duanya. Dia pakai get. Gila, itu get makan darahnya lumayan banyak sih. Wih, kok kagak mati? Wah, RR dia. Dia RR-nya aktif ya, guys. Wah, gila, gak mati-mati, coy. Astaga, sedih banget ya. Mati dong. Nah, gitu dong. Aduh. Wah, ini dia sakit nih, damage-nya drrrt gitu, berkurang banyak nih. Gila, langsung segitu. Oh, ini dia. 5000. Di biju dama ya. Aduh, miss. Kok pake miss segala sih? Masih bisa. Masih hidup. RR memang OP, guys. RR aktif ya.
Karena aktif, gila, mantap, kita push lagi. Seru juga kalau dilihat-lihat ya. Soalnya selamanya tuh gue selalu nge-skip gitu. Selalu nge-skip, gak pernah gue lihat. Seru juga pertandingannya. Oke, ini kita skip. Wah, masuk menang. Menang dong dia, gila ini SS-nya, triple S-nya ada 2 loh. Oke, kita coba yang ini. Yang terakhir, yang apa, match terakhir kita tonton lah ya. Match terakhir kita tonton, ini kita skip dulu aja. Skip. Ah, kalah. Udah pakai Mitsuki coy, cakra air. Ini counter-counteran cakra juga sih sebenarnya. Oke, ini kita masih skip. Habis ini baru kita tonton, oke. Ah, atau ini kita tonton aja lah udah. Yang terakhir aja baru kita skip. Aduh, sakit. Wow, makan tuh Moon Reader. Nice, kena. Aduh, mata tabi. Alah, dia RR aktif lagi coy. Kalau RR aktif tuh ngeselin banget ya. Aduh, gak, ah, mati. Nice. Dia pakai CS di Minato-nya, dia ada SPM juga. Jebret, pakai CS. Gila, sakit banget. Untung aktif ya. Yah, mati, yes. Wah, ini kalah gue, gila. Wah, ini meledaknya sakit nih. Langsung sekarat gitu. Gila, aktif terus ya. Ayo, Boruto muka jelek. Tunjukkan kemampuan Boruto muka jelek. Oke. Dar. Gila, langsung sekarat. Darahnya penuh langsung deret, gila. Gokil. Itu karena dia pakai CS. Terus pakai apa namanya? Pakai gate. Terus kayaknya gate-nya 2 kali ya. Dia pakai gate yang A sama gate yang S enggak sih? Kayaknya ya, gue enggak tahu deh. Terus gue pakai yang apa tuh yang di mulutnya itu ditaruh yang kayak mirip clay time bomb ya kalau enggak salah ya. Nah, itu ditambah ya itulah. Jadi langsung dari penuh deret hilang semua darahnya. Cuman kayak tadi RR tuh udah pada RR semua ini, gila. Skip. Alah, kalah. Gila, dia punya Naruto ini dong. Naruto Six Pack. Oke lah, kurang lebih seperti itu guys ya untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan konten kali ini. Next gue bakal ngumpulin yang One Tail dulu, terus gue ngumpulin yang Two Tails juga ya, gue kumpulin aja lah, nanti gue bikinin lagi konten gacanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video. Bye bye. I'm just a little bit of a mistake.